Dulu sebut Toma Merlo. Satu karakter princess, satu lagi karakter dugong. Duyung. Okey, so letaklah bantal yang kita nak basuh. Dia punya sedekah sangat-sangat bagi aku simple. 70 sen sahaja. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Sekejap aku lock meja aku. Tadi aku buat video eksperimen. So kalau korang tengok aku pakai baju yang sama, aku buat shoot marathon. Sebab ya Allah guys, korang tahu tak hari ni kan hari Jumaat, di mana hari yang sepatutnya aku tidak bekerja. Tapi Amanda tak pergi sekolah dari hari Ahad sampai hari Khamis. Itulah struggle mak-mak kan, anak sakit apa semua, tak siap kerja. Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang barang-barang yang aku beli dekat Mr. DIY. Dan kebanyakan barang ni aku lebih fokus kepada keperluan, kehendak pun jugalah sikit-sikit. Kita kan tak boleh lari daripada rasa nak membeli sesuatu yang bukan keperluan kan, okay? So aku nak share dulu barang keperluan sebab sekarang ni, tak tahulah, hari tu kan macam viral yang orang cakap full moon tu macam bulan mengambang and parasit, aku tak tahulah betul ke tak ni parasit dalam badan kita dan badan anak kita, parasit tu dia macam aktif, so kita akan mudah jatuh sakit. So sebab tu lah ramai budak-budak sekarang demam. Macam tu lah aku, yang aku faham lah tentang full moon. Aku tak tahulah berapa betul fakta tu, okay? Just tengok apa yang orang share sahaja. So dekat sini, aku keluarkan dulu kehendak-kehendakku. Banyak kehendak ni. Ini semua kehendak, tiba-tiba tak ada pula keperluan. Keperluan. Ni kehendak. So barang yang aku beli, barang pertama yang aku nak share dengan korang ialah aku beli Life Boy Total Protect yang ni hand wash tau. Life Boy. So macam aku cakap tadi lah kan, sekarang musim anak-anak sakit dengan Amanda pun kena HFMD, hand foot mouth disease. Penyakit tangan mulut kaki kanak-kanak, biasalah umur bawah 5 tahun akan senang dapat virus tu, okey. So aku pun belilah Life Boy untuk basuh tangan. So kena kerap basuh tangan sebab penyakit tangan kan. So takut ada bakteria, kena make sure tangan sentiasa bersih. Dan waktu aku tahu Amanda sakit demam macam tu kan, dia macam naik bintik-bintik. Kalau lambat bertindak, makin teruk lah. So aku terus Google, ada dalam majalah Pak and Ma tu, dia cakap ada mak-mak yang sharing. Dia cakap bila dia tengok anak dia kena penyakit tu, dia terus beli Life Boy Shower. Okay, Life Boy Shower aku dah beli dah. So yang ni aku beli hand wash pula. Okay, so kena kerap sentiasa basuh tangan, make sure bersih. Lepas tu aku beli Hygiene Hand Wipes. Okay, so kena standby juga dalam kereta hand wipes kan. Kena letak dalam handbag selalu sebab ada anak dengan Amanda. Sebab kadang-kadang aku, mama keluar, so aku bawa Amanda. Tapi aku tak bawa Amanda pergi tempat public, maksudnya dia tak turun dari kereta. So aku hanya jadi driver mak aku je. So Amanda akan duduk dalam kereta. Sebab bila sakit macam ni, kita tak boleh nak bawa dia jalan-jalan dekat luar. Kita tak nak anak kita pembawa virus tu. Tiba pembawa virus tu bagi dekat anak-anak orang lain. Walaupun Amanda macam sehat, tak nampak macam demam, tapi virus tu still ada lah. Aku macam risau jugalah kan. Okay, lepas tu aku beli juga baby wipes anakku. Sebab aku pergi ke KL sekarang naik bus, sebab tak boleh nak naik flight. Flight memang akan sentiasa dia suka-suka dia je tukar waktu yang dia nak. Kita nak naik waktu lain, dia tukar waktu lain. So aku beli baby wipe. Andai kata anak aku terpupu dalam bus pukul 12 malam, macam mana? Takkanlah kita nak cakap dekat driver bus tu, boleh tak you berhenti, pakcik boleh tak berhenti, anak saya terberak, saya kena basuh pampers anak saya. Kalau tak basuh nanti dia punya bontot nanti naik bintik-bintik. So baby wipes ni kiranya macam darurat lah, kalau boleh elakkan. Tapi sebab tak ada air darurat kan, so aku belilah baby wipe. Mengah cakap. Lepas tu aku beli lagi kita dah masuk kendak. Stop dulu. Aku beli hand sanitizer. Guys, sangat banyak. Okay, hand sanitizer. Satu yang aku beli yang brand Mr. DIY, yang ni. Sebab ni murah, lepas tu dia kecil, senang nak bawa, letak dalam handbag apa semua. Lepas tu aku beli yang spray. Macam ni, spray banyak. Untuk mama, untuk aku, untuk siapa-siapa yang berdekatan dengan aku, senang aku nak spray. Macam tu. Okay, so aku ada beli fragrance liquid rose
Mr. DIY. Kita buka. Aku suka benda-benda yang wangi-wangi ni. Kalau korang follow aku kan, aku selalu share shower, diffuser. So yang ni aku try beli untuk letak dalam bilik. Okay, macam ni. Lepas tu, oh, yang ni macam yang aku beli dekat Aeon. Guys, aku tak tahu betul ke tak apa yang aku buat ni. Tapi aku rasa dah betul sebab aku ada beli juga yang dekat Aeon warna hitam tu untuk hilangkan bau, macam dia absorb bau yang busuk. So, aku letak dia kapas atas tu. Nampak tak? Nampak tak? Kalau salah korang bagi tahu dekat komen eh, sebab nanti aku betulkan balik. So, dia punya bau pun, aku nak bagi tahu bau. Bau ros. Dia kena naik lekat dekat kapas tu baru dia akan naik dia punya bau. Okay. So, next barang, aku ada beli hook. Hook ni, ya Allah. Aku rasa memang kena standby banyak-banyak dekat rumah sebab hook yang aku ada ni macam tak berapa nak menampung berat barang tu. So, this one, aku tak suka tau warna gold tapi dia tak ada warna silver. Tapi sebab aku perlu sangat-sangat, jadi aku belilah yang ni. Dia boleh gantung barang seberat 3 kg ni. Korang tengok dekat bawah. So ada 3 macam ni. Okay, aku rasa semua orang dah tahu kot yang macam ni memang melekat elok dekat dinding. Lepas tu aku ada beli straw guys. Straw besi. Aku suka straw ni sebab dia ada terus dia punya brush ni. Okay. Amanda ni, dia pagi dia minum Melo. Dulu sebut Melo. Toma Melo. Melo. Macam berbelit je dia Melo. Sekarang dah pandai sikit sebut, dia sebut Melo. So, bila dia minum Melo, dia punya Toma suka bagi straw. Kalau aku yang buat, aku letak dalam cup macam ni. So, dia minum macam ni. Tapi kalau Toma dia buat, Toma dia akan bagi straw. Dia macam nak straw, nak straw. Padahal budak tu tak cakap pun nak straw kan. So, dia punya brush ni, aku try masukkan, dia macam fit elok. Aku rasa macam fit elok. Tak boleh aku geli. Dalam ni, satu ni ada dalam 2, 4, 6. Sekarang ada 6. So, bila masuk dapur, insyaAllah ada 1 je. 5 lagi tak tahu dekat mana. Dia akan hilang tau. Aku pun tak tahulah. Okay, lepas tu, aku ada beli, aku tunjuk mainan Amanda lah sekejap. Aku ada beli hiburan anak-anak ya, dekat Mr. DIY ni. Satu ni sticker set. Okay, yang ni sticker set. Ada 2 jenis, ada 2 karakter lah. Senang, ada 2 karakter. Satu karakter princess, satu lagi karakter dugong. Dugong kau, duyung. Okay, dia ada juga yang untuk lelaki punya. Amanda kan dia tak berapa nak sihat. So, aku belilah something, benda macam ni untuk aku bermain dengan dia bersama-sama. Please beli benda ni. Please beli benda ni. Main dengan anak korang. So, ini duyung. Dugong lagi. Ini duyung. Kan? And ini ialah mata. Okay, mata. So, nanti bolehlah bagi anak-anak tampal. Mana mata, letak dekat mata. Mana hidung, letak dekat hidung. So, aku rasa this thing, aktiviti yang sangat-sangat best untuk kita bermain dengan anak, okay? Aku ada beli this motion sand. So, dalam ni, oh, dia ada mold dia. Okay, ada banyak shape, ada star, ada crab. Pasir ni guys, dia bukannya pasir betul tau. Dia macam clay sikit. Dia bukan... Ni aku nak explain. Aku harap semua orang dah tahu tipe deksi macam mana sebab susah pula aku nak explain. Okay, so nanti just tuang je kat dalam ni. Mainlah atas dulang ke. Pinjamlah dulang tu. Okay, barang yang seterusnya aku beli lagi water bomb. Letak air. Yang ni umur setahun pun boleh main. Yang ni letak masukkan air dekat pipe tu. Lepas tu campak. Campak lah. Mainlah dengan anak. Main kejar-kejar. Water bomb. Campak. Belon dah ada air. Campak. Okay. So, bagi aku ni aktiviti yang sangat-sangat seronok untuk kita luang masa bersama anak di hujung minggu. And then, barang yang seterusnya. Okay. Ni baru barang aku. Aku ada beli this organizer. Multi-purpose juga. Nak letak apa pun letak lah. Aku beli ni just in case nak letak apa-apa. Sebab dia macam cantik kan. And then ini kali kedua aku beli. Yang first aku beli tu untuk letak barang kamera. So nice, cantik. Dia punya warna ni macam faded sikit lah. Okay, dia punya design macam tu. And bagi aku suka. Dia tahan lasak, tahan lama. Yang aku beli yang sebelum ni pun memang masih lagi cantik.
elok, lawa. Kalau dekat Mr. DIY, aku suka barang-barang yang macam ni, organizer macam ni. Okay, okay, barang yang seterusnya aku beli ni ialah pillow drying nets. Ah, aku baru terfikirlah benda-benda macam ni. Yelah, ada anak perempuan kan, kita ada banyak anak patung. So kadang-kadang anak patung tu kita tak tahu nak letak macam mana. Letak atas kerusi, ambil letak atas kerusi ke, ke macam mana kan nak basuh kan. So aku belilah benda ni untuk gambaran korang. Okay, gambaran korang. Okay, nampak tak dia letak atas singa, lepas tu dalam tu ada bear. So yang ni dia letak contoh bear, tapi nama dia pillow. So boleh guna untuk basuh, sidai, jemur bantal. Okay, gambar dia tak tipu guys. Gambar dia sebiji. So yang ni okay, masukkan ada macam ke? Ni. Okay, macam ni kan. Okay, so letaklah bantal yang kita nak basuh. Bantal anak, bantal peluk dia, teddy bear dia. So boleh sidai. Walaupun nampak biasa-biasa, tapi bagi aku dia sangat-sangat berguna juga untuk aku. Okay, so barang yang seterusnya aku beli ni ialah tissue box cover. Tissue box cover ni sajalah nak bagi bilik aku ni nampak cantik sikit. Walaupun design dalam bilik aku tu macam rojak kan. Macam bukan estetik, bukan boho, bukan. Dia macam rojak. Asal boleh. Sebab duduk rumah mak ni dia tak ada rasa macam nak menghias sangat lah. Kalau di rumah sendiri ni mungkin kita obses. Kalau boleh semua nak warna beige kan. Yang ni lantaklah warna apa pun. So oh kecil je. Muat ke? Aku ingatkan macam besar sikit. Okay, dia punya size ni, dia tak ada bagi tahu size. Tapi dia cantik lah bagi aku. Dia macam ni. Okay, letaklah tisu kat dalam tu. Lepas tu tutup macam ni. Ah, macam dalam gambar. Tutup macam ni, tisu akan keluar dekat sini. Okay, nampak tisu. So tak nampak lah kotak tu. Kotak yang tak berapa cantik tu takkan nampak. Okay, lepas tu barang yang aku nantikan untuk buka ni ialah this thing, iaitu multifunctional storage rack. Okay, rack. So sekejap dia. Oh guys, aku lupa nak cerita something yang buatkan aku rasa tersentuh dengan stuff Mr. DIY. Ya, aku nak cerita kat korang. Pagi tu aku beli nasi kerabu tau. Okay, aku teringat cerita ni. Aku beli nasi kerabu, harga nasi total semua RM20.50. Aku ada RM30. Lepas tu owner tu toke kedai lah kot. Okay, dia pun cakap RM20.50. Aku, dia tanyalah aku ada RM50. Aku cakap tak ada, aku pun bagilah RM10 aku. Okay, so dia kena bagi balance lah. So biasanya orang Kelantan ni, aku cakap kat korang lah, kita orang punya adat, tak tahulah adat. Aku rasa mungkin kat semua tempat kot. Okay, dia macam alah biarlah, tak apalah dik, gitu. Dia macam tak apalah dik, semula-semula. Maksudnya semula-semula tu macam tak perlu bayarlah setakat 50 sen 20 sen, sebab tak ada shilling kan. Aku tak adalah berharap macam dia akan cakap tak apalah 50 sen tu halal lah pun semua, tak adalah. Sebab aku faham business is business, walaupun 5%. Okay, lepas tu masa aku pergi ke Mr. DIY, aku beli habis dalam RM100. Okay, lepas tu RM100.70. Okay, 70 sen. So staff kat situ perempuan, aku cakap lah tak ada scaling ni, 10 ya deh. Aku bagilah RM10. Aku bagi RM100. Aku bagi RM10. Maksudnya RM110 lah. Aku tak ada sen-sen. Lepas tu kau tahu tak dia cakap apa? Tak apalah, saya bayar. Aku macam, adakah ini mimpi? Aku macam macam tu. Tak adalah, aku dengar je. Aku macam jangan gitu awak. Tak apa, kak, saya bayar. Dia pun masuk tangan, ada poket baju Mr. DIY tu, poket. Dia pun ambil 70 sen. Dia pun kira-kira cukup 70 sen. Aku macam, kena nak bayar. Sebab dia staff tau, dia bukan owner. So aku macam, awak jangan gitu, nanti sebulan saya teringat awak bagi dia saya. Lepas tu dia cakap, tak, sungguh-sungguh kak, tak apalah 70 sen, saya bayar eh. Aku macam, ya Allah Tuhan ku, baik sangat. Dia punya sedekah sangat-sangat bagi aku simple. 70 sen saja, tapi aku rasa benda tu sangat bermakna dan berharga untuk aku. 70 sen guys. So benda tu buat aku jadi macam
something aku belajar jugalah semalam, okay? Dengan waktu pagi aku tak cukup 70 sen tu, and then malam petang tu aku beli tak cukup 70 sen. Benda tu macam membuatkan aku rasa macam, ya Allah, mudahnya kita nak bersedekah, senangnya kita nak berbuat baik. Bila kita nak berbuat baik, kita nak bersedekah, tak perlu tunggu kita di level atas, duit kita banyak baru kita nak bersedekah, tak perlu. Okay, so yeah, itu cerita aku yang aku rasa jadi pengajaran jugalah, bagi value jugalah dekat aku. Okay, so thank you. Aku tak tahu lah nama dia apa, tapi dia baik sangat. Terima kasih untuk niat sedekah dia tu. InsyaAllah ada ganjaran dia. Okay, so back to this thing. Aku perlukan gunting lah. Allahuakbar, dah nak maghrib. Dah senja. Senja lighting cantik tau. Okay, so macam mana nak pasang benda ni? Yang kecil kat atas, yang besar, eh yang kecil kat bawah, yang kecil kat atas, yang besar kat bawah. Ya Tuhanku, jangan jadi bodoh ni dia. Okay, I'll be right back. Okay, so macam ni je guys. Ah, nampak macam pinggan, tempat letak pinggan mangkuk pun ada. Tapi lantaklah korang nak letak apa, sebab dia cakap multifunctional storage kan. So aku nak susunlah barang-barang aku kat atas ni, di dalam bilik nanti. Okay, nampak macam tu. Okay, nak letak dalam bilik air pun okay juga, tapi aku takut kena air berkarat ni kot. Okay, so aku prefer untuk letak di tempat yang kering lah. Macam dalam gambar ni, dia letak file, letak buku. So itu saja untuk video kali ni. Cara pasang pun mudah, walaupun aku rasa macam aku lost kejap, tapi senang je kalau korang beli nanti. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy dengar aku membebel-bebel. Aku seriously rindu dekat korang lah, sebab macam seminggu juga aku tak borak. Aku duduk kat rumah, aku terperap. Dengan korang je aku rasa macam, you know, like boleh borak-borak macam ni. Walaupun aku sekarang bercakap dengan kamera dan korang akan dengar nanti, aku still rasa macam kita tengah bercakap. You know, kalau orang kat sebelah aku ni, mungkin dia nampak macam aku ni gila kot bercakap dengan kamera. Tapi kamera tu ialah my viewers. Dan nampak bila upload video baru nampak macam cakap dengan korang kan. Okay, so itu saja guys. Ini hand sanitizer yang aku beli tadi. Oh, tak ada bau kuat sangat. Aku suka bau yang tak kuat. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy dan jangan lupa untuk subscribe channel ni. Sudi support channel ni. And jangan serik untuk datang ke channel ni lagi. Dengar aku borak-borak apa semua. Aku harap aku dapat happykan korang dengan bebelan-bebelan untuk setiap produk yang aku share dengan korang, setiap barang yang aku share dengan korang. So please keep on supporting this channel. Please come again to this channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share. And I'll see you guys on my next video. Bye!